Hello guys, what's up? Assalamualaikum. Alright geng, kali ni saya akan gacha ataupun bakar Epic Free Drop Bar. Adakah saya akan dapat ataupun tidak? Jadi sebelum saya nak teruskan, macam biasa geng, yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Alright geng, saya tak pernah lagi spin untuk Drop Bar punya free candil. Jadi kali ni saya akan spin ataupun bakar ataupun gacha. Jadi kita akan claim dulu dekat inbox. Saya tak pasti berapa banyak. Okay, ada satu lagi geng, saya tak perasan. 13. Okay, 13 candil yang saya dapat untuk drop bar punya spin. Jadi let's go, kita akan gacha. Ini dia guys, drop bar. Dalam ni ada ya, unlimited draw. Okay, maksudnya adakah bila kita dah dapat player, oh ada 50 orang eh. Okay, ada 50 orang dalam ni. Dan boleh jadi cepat atau lambat lah untuk dapat drop bar. Jadi saya ada 13 kali spin kan. So kat sini kita tengok dulu lah drop bar ni. Jadi dia punya tinggi 189, umur 36, kaki kanan, CF position, double booster punya epic, mantap. Sports in the box playstyle. Okay, kat stat saya tengok. Dia punya booster pertama dekat physicality. And then dia punya skill ada muscle latent, hitting, knuckle shot, rising shot, acrobatic finishing pun ada, first time shot, captaincy, mantap. Jadi ada juga highlight card yang lain, ada 4 orang highlight card. Dan bagi saya okey lah, ada Isak juga. Lepas tu ada Konate, adanya keeper Vicario ni saya tak pasti. Okey juga. And then last iaitu Sabitzer. Okey, dan yang lain eh, player standard card tapi satu star geng. Itu yang agak busuk sikit. Kenapa satu star duk? Bagilah 3 star ke 4 star ke, okey lagi lah. Betul lah tu. Betul. Jadi let's go geng, menggunakan trik yang pertama dekat drop bar 2 kali. Let's go. 13 kali candil ni takkan tak boleh dapat. Let's go Kurami, first try. Dia datang ataupun dia hadir dengan animation yang tiada, yang gempak-gempak. Itu dia tiada laser juga. Okay, confirm satu star Elliot. Kita teruskan lagi geng. Nombor 2, tiada trik. Let's go. Okay, tanpa trik pun tak menjadi geng, nampak tak? Ui, ada laser. Baik ni. Macam drop bar. Okay, tak apa. Highlight kat Sabitzer. Dia hadir dengan Sabitzer. Mantap di situ. Dia ingatkan macam drop bar. Baju macam seakan-akan warna oranye, geng. Tapi tak apa. Janji manis-manis juga. Kita teruskan. Tak apa. Trick lagi sekali, geng. Okay. Mana tahu jadi animation macam tadi. Dalam stadium ada laser. Tak ada pula, geng. Dia hadir dengan player satu star. Ya, satu star. Sandro Carlejo. Kita teruskan lagi, geng. Yang seterusnya menggunakan trick, geng. Laser drop bar ni kena tekan 11 kali lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Lepas tu keluar sebanyak 11 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih lagi dengan animation yang biasa-biasa. Dia ada laser di situ. Satu star lagi. Mantap. Okey, kita sambung lagi, geng. Di mana tekan kat highlight pula lah. Saya rasa. Isak 2 kali, Konate sekali, yang ini 2 kali, lepas tu drop bar sekali. Let's go guys. 1, 2. Okay, agak keras juga drop bar ni. Okay, tiada laser. Satu star lagi. Ya, yeah, betul guys. Saya lupa nak check geng eh, player yang kita dah dapat tu dia akan lock ataupun tidak. Dia tak lock rupanya guys eh. No. Astaghfirullahalazim, saya ingatkan dia lock guys. Patutlah saya tengok. Dia tak tolak 50 tu. Ini 50 saja. Okey, faham. Macam gini Sabitzer saya ni pun boleh dapat duplicate lah cerita dia. Kemasaman macam gini. Inilah zaman ikonik ni guys. Adanya duplicate. Tak serius. Eh, tak apa. Kita tekan 2 kali dekat Sabitzer. Sebab dah dapat dekat dia.
Cancel 2 kali. Oh, 2 saat. 1, 2. Wey, ini kalau tak dapat juga ni memang parah ni, geng. Dah lah. Boleh dapat duplicate. Macam gini lah kan. Bila nak settle kalau duplicate? Tak tahu. Senang cerita dia tak tolak, geng. Saya ingatkan dia tolak tu. Tak tolak rupanya, mat. Bapak masam tu. Tanpa trick, geng. Kita try. Bapak lah. Ah. Nampak? Terus bug geng pun saya. Tak serius. Okay geng, saya tengok dulu player siapa yang saya dapat tadi. Satu star. Memang masam. Okay, ada 6 lagi geng. Candil masih belum dapat yang target, iaitu drop bar lah. Drop bar lah kan, kita kena target, guys. Itu yang paling penting tu. 3 kali dah saya kat drop bar ni. Okay, let's go. Cancel pun 3 kali, geng. 1, 2, 3. Let's go. Wah, ini kali. Come on. Kalau hari-hari macam gini, penatlah. Tinggal 5 orang lagi, dok. Ya, betul, dok. Masih tak dapat lagi. Come on lah, Konami. Please, dok. Come on, laser. Please, ada laser, please. Tak ada, geng. Okay, bukan highlight card juga. Bukan epic. 1 star lagi, dok. Keras juga, geng, eh. Kalau macam gini, buatkan dia tak tolak slot dekat player ni. Tak serius tu. Macam gini, guys, eh. 3 kali. 4 kali lah. Hold 4 saat juga. 1, 2, 3, 4. Woi, nah. Parah. Parah, duk. 1 star lagi, ah. Cuba lagi, guys. Tanpa trick. Please, duk Konami. Janganlah. 13 kali ni. Candi takkan langsung tak dapat, duk. Demon, duk. Eh, yang manis-manis dapat 1 je, geng, duk. 2 kali lagi, guys. Come on, duk Konami. Okay. Demon lah dalam stadium. Please ada laser. Masa tukar warna kuning. Come on, wajah noren. You, duk. Come on. Come on. Kau bagi benda yang dah ada, duk. Tak serius, duk Konami. Ni dah ada. Aku tak kisah dapat highlight card. Tapi yang penting yang lain, duk. Ini dah dapat tadi. Mangkuk. Last try, geng. Come on, yang manis-manis, Konami. Wah, ini animation memang tak ada lah ni, geng. Confirm tak ada ni. Tak ada lah ni. Okay, guys. Jadi, compound di sini. Jadi, saya dapat 2 highlight card yang sama, iaitu Sabitza. Saya tengok ada juga yang dah dapat apa drop bar. Saya tak ada luck, guys, untuk dapatkan drop bar. Dan 2 highlight card yang sama. Jadi, tengok lagi. Untuk account pertama, saya tak gacha lagi. Ini account kedua. Kita akan sambung nanti untuk account pertama pula. Tengok macam mana. Adakah manis-manis ataupun tidak. Jadi, geng, jumpa lagi, geng. Video akan datang ataupun live stream akan datang. Yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Assalamualaikum. Bye-bye.